Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini ya di program kesayangan kita di Muslim Inspiratif. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang Masya Allah memiliki kisah lika-liku kehidupan dan hingga sampai sekarang alhamdulillah beliau telah banyak menghasilkan hafiz-hafiz ya, para penghafal Al-Quran lewat rumah tahfiz yang beliau bangun dan beliau rintis. Dan di kesempatan kali ini ada Buya Hasan Basri Lubis. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat nih Buya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Buya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Buya. Ya, sekaligus juga kita memperkenalkan ya, rumah tahfiz kita yang selama ini kita kelola Buya. Ya, yaitu rumah tahfiz Manbaul Hufaz. Hufaz ya, Masya Allah. Oke Buya, sebelum kita cerita ke rumah tahfiz kita Buya, Ana mau tahu dulu mungkin latar belakang Buya dahulu, mungkin dari masa kecil Buya. Kalau boleh tahu Buya, memang asli lahir di Medan atau gimana Buya? Tidak, kita ya. Dari Binjai. Binjai ya, masih dekat sama Medan. Lahir ya. Di Binjai, dan artinya memang masa kecil di Binjai. Iya. Di Binjai, dan mohon maaf Buya, kalau boleh tahu Buya, apakah dulu orang tua termasuk orang yang mungkin ustadz atau latar belakang memang orang yang agamis atau bagaimana dulu Buya? Semasa kecil ya, ya. Ya orang tua kita hidupnya pas-pasan. Ya. Kalau kehidupan sehari-hari itu rata-rata hidup penuh dengan cari makan ya, mulai dari yang kecil-kecil lah sampai saya pun masih kecil itu masih jual es. Itu di usia berapa Bu ya, masih ingat nggak? SD. Berarti ke sekolah bawa es? Nah, tidak ke sekolah, ke jalan-jalan keliling kampung. Berarti pulang sekolah keliling jual es? Digotong gini es bu gitu. Nah itu masih saya jalani itu sampai ya kelas 6 SD lah. Emang dulu Buya berapa bersaudara sih? 5. Dan Buya nomor? Saya paling kecil dan satu laki-laki. Oh, lainnya perempuan semua? Lainnya perempuan semua. Masya Allah. Kalau boleh tahu Buya, profesi orang tua dulu sebagai apa emang Buya? Jualan. Jualan juga? Jualan-jualan sarapan, nasi gitu. Di rumah atau keliling? Di rumah. Terus meningkat seiring waktu dia berubah jadi jual nasi goreng. Terakhir itulah. Jual nasi goreng, Masya Allah. Kalau Buya sendiri dengan kehidupan perekonomian menengah ke bawah dulu Buya, sekolah sempat terhambat nggak Buya? Enggak sih, karena apalagi saya kan anak paling kecil. Kalaupun kita nggak tahu orang tua apakah mempunyai uang apa enggak, kita enggak tahu, tapi karena saya paling kecil tuh saya dicukupi gitu. Dan saya tuh kalau minta itu harus ada gitu, tapi ya enggak besar-besar ya, misalnya jajan-jajan gitu. Orang tua saya mencukupi, mengada-adakan gitu. Kadang-kadang cerita jadi kakak, enak lah kamu nih, kami dulu nggak dikasih, kamu sekarang apa-apa dikasih gitu. Iya, anak paling kecil. Anak paling kecil. Kecil dan paling laki. Iya. Laki-laki sendiri. Iya. Masya Allah. Dan Buya dulu pendidikannya nampaknya di antara saudara-saudari yang lainnya paling tinggi Buya? Sama sih. Sama ya? Kakak saya juga ada juga yang S1. Tapi semua itu semua hasil dari jualan nasi goreng. Masya Allah. Kemudian untuk lingkungan sendiri Buya di sana, apakah mungkin lingkungannya dekat dengan pesantren atau mungkin ya masyarakat umum seperti biasa? Masyarakat umum, terlalu umum lah ya. Kadang-kadang agak kumuh sedikit lah. Kumuh sedikit. Oke, jadi Buya kalau boleh tahu lulusannya dulu S1? S1. Sampai jurusan? Jurusan arsitek. Arsitek. Iya. Dan sampai sekarang Buya menjadi seorang arsitek. Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Buya, karya-karya Buya yang sekarang ada di Medan atau di luar kota ada nggak Buya? Iya. Ya paling banyak tuh di perumahan. Semua di rumah lah ya.
di perumahan Setiabudi Indah itu paling banyak di situ. Mm-hmm. Ada juga yang di luar-luar ya. Semuanya itu rata-rata saya langsung dengan pemilik, saya desain, saya yang bangun. Langsung semua? Langsung semua. Masya Allah, jadi Buya yang menggambar semua, iya. Dan sekaligus Buya yang borong. Yang bangun. Masya Allah, sampai sekarang masih itu profesi Buya? Ya, cuman 5 tahun ini, belakangan ini mungkin sudah tua ya, jadi relasi juga, nomor HP juga sudah berubah, jadi tak ada lagi hubungan relasi yang lain. Hmm. Emang usia udah berapa sih Buya? Sekarang ini jalan 54. Jalan 54. Hmm. Tapi kayak masih 30-an ya Mi ya. Masya Allah. Baik. Dan itulah perjalanan Buya, karir Buya dari Buya tamat kuliah. Hmm. Ya, itu pekerjaan profesi Buya. Hmm. Masya Allah. Kemudian Buya, emang sejak kapan Buya kok bisa kepikiran bisa buka rumah tahfiz? Karena kan kalau kita lihat, mohon maaf nih Buya, iya. Buya tidak ada latar belakang dari pesantren, nggak ada latar belakang juga ke ngafal Quran jadi guru tahfiz ataupun iya. Pernah mondok sebagai santri iya. Tahfiz. Iya. Kok bisa kepikiran itu? Mungkin bisa diceritakan dari awal mungkin Buya. Iya. Saya ini dulu kan sudah saya bilang itu tadi. Arsitek ya, mm-hmm. Arsitek dimana-mana bangun ya. Kemudian seiring dengan itu untuk nambah usaha saya buka panglong untuk material bangunan. Oh berarti muter-muter di situ semua ya? Ya. Sibuk dengan cari uang. Mm-hmm. Lama-lama kita pikir ya, sampai saya pernah dulu di pertengahan itu. Pas ulang tahun istri ngasih tabungan haji. Masya ya. Allah. Jadi saya bilang, aduh belum siap ini. Kok dikasih tabungan haji ya. Berarti Umi yang nabung? Iya. Ngasih. Oh apa? Tabungan. Rekening. Rekening. Untuk nabung. Iya. Hmm. Belum siap gitu ya. Tapi dengan terpaksa ya dijalani aja gitu. Setahun kemudian di saat kita mau berangkat. Saya itu mesti sholatnya pun bolong-bolong. Hmm. Bingung ini bisa apa enggak ya. Nah, tapi dikuatkan juga sama teman-teman ya, selain istri ya, sama teman-teman juga harus. Jadi apapun ceritanya itu kewajiban, udah mampu berangkat. Nah, berangkatlah kita ke haji. Ya, panglong berjalan. Kemudian setelah itu, sebelum itu panglong agak redup di waktu kita mau berangkat. Nah, karena ada illegal lodging itu, kita kan banyak kayu. Hmm. Nah, kayu itu dilarang pemerintah nebang lagi di hutan, sehingga masuk kayu itu susah. Jadi keadaan panglong udah meredup di saat kita berangkat. Sepulang itu karena dibilang sama teman-teman banyak berdoa di sana ya, minta sama Allah. Kita gitu aja. Di sana itu kita enggak ingat lagi kesulitan di rumah ya. Kita ingat beribadah aja semua. Ya. Begitu pulang sampai ke Medan, alhamdulillah memang apa yang dibilang teman-teman saya itu banyak aja doanya, insya Allah nanti akan dijabah. Hmm. Ya. Jadi rezeki itu datangnya berlimpah seperti air bah, banyak nggak tanggung. Nah, kita awalnya kita satu tempat ini di Panglong, kemudian tempat sebelah ini ada orang yang mau jual gitu. Nah, yang di sini kita sewa, sini ada orang mau jual, sama besarnya hampir sama. Setelah itu kita pikir-pikir, kita beli aja yuk. Kita beli di saat rezeki melimpah tadi, kita belilah itu. Nah, panglong tadi kita pindahkan kemari, jadi tetap kita sibuk dengan bisnis begitu terus.
Kalau ibadahnya tuh memang kita jalani, cuman ya mungkin tidak maksimal. Mungkin sekedar melepas kewajiban. Melepas kewajiban, ya betul. Nah, jadi sunah-sunah kita nggak jalankan. Mungkin sedikit-sedikit ya. Nah, jadi mungkin Allah mungkin marah ya. Jadi diredupkan sedikit lagi. Panglong ya. Tadi. Panglong tadi. Kita pun sudah makin berumur. Apalagi yang kita cari? Kita sibuk setiap hari dengan mencari nafkah begini, dua-dua sibuk. Jadi gimana kalau kita buka panti asuhan? Itu pemikiran dari Buya atau dari Umi? Gini, awalnya gitu kita lihat-lihat di TV ya. Enak kali ya lihat orang yang hidupnya penuh dengan amal gitu ya, paling tidak membantu orang. Pingin juga kayak gitu. Sebenarnya sudah bersamaan itu. Jadi kepingin kita pun bersamaan untuk membuka panti asuhan. Terus ada kita bicarakan sama teman-teman juga, gimana kami kepingin juga bukaan panti asuhan. Dibilang teman-teman, nggak kepingin buka tahfiz. Apa itu, gimana tahfiz Quran? Nanti kalau mau anak yatim di dalam juga bagus katanya. Oh iya juga ya, kalau mengelola anak yatim mungkin satu aja fokus ya. Kalau ini kan bisa sambil menghafal, sambil ada anak yatim kita rekrut juga untuk di dalam, sambil-sambil kita menjalankan ibadah dengan dia gitu ya. Ya. Jadi ya juga. Nah, kita cari tahu sana kemari ya. Ada teman yang langsung meninjau bagaimana keadaannya. Bangunan kita yang kita beli tadi itu, itu kita bangun 4 lantai. Itu memang awalnya tanah kosong atau tanah kosong? Rumah sewa. Rumah sewa. Rumah sewa. Rumah sewa itu kita hancurkan bagian depan, kita bangun seperti ruko lah ya, tapi 3 ruko, 4-5 lantai gitu. Nah, waktu itu jadi panglong, ruko itu atasnya kamar kos, lantai 4, lantai 3 pun kamar kos. Jadi padat sih memang ya. Begitu kita mau beralih ke tahfiz ini, wah bagus juga, ini banyak ruangan gitu ya, bisa dimanfaatkan. Nah, jadi ya udahlah, teman bilang ini udah bagus, ini udah modal ini. Hanya itulah kira-kira modal kita. Ini bisa untuk ruangan belajar dan lain-lain, digambarkan sama teman kita. Nah, udah langsung kita jalankan. Habis itu untuk santrinya ya, kita kabarkan keluar itu apa adanya lah ya. Waktu itu masih santri totalnya kalau nggak salah 13 orang. Lama-lama itu awal 13 dan orang. Alhamdulillah sekarang sudah berapa santri kita? Lebih kurang 100. Masya Allah, berarti berkembang pesat ya. Oke Bu ya, mungkin kita tahan dulu, kita akan rehat sejenak. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali Bu ya. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kita akan terus ngobrol bareng Buya Hasan. Dan insya Allah nanti kita mau tahu juga bagaimana lika-liku dalam membangun, dan apa sih sebenarnya niat utama dari Buya Hasan membangun ya rumah tahfiz. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Buya Hasan Basri Lubis. Di kesempatan kali ini kita masih ngobrol bagaimana perjuangan Buya yang membangun rumah tahfiz. Oke Buya, sebelum kita melebar lebih jauh lagi ya, sebenarnya nih Buya, apa sih niat Buya membangun rumah tahfiz? Buya ini kan terkenal sebagai seorang arsitek. Ya tentunya ceritanya pasti banyak bisnis. Apakah, mohon maaf nih Bu ya, ya apakah Bu ya membangun rumah tahfiz ini juga mungkin awalnya berpikiran sebagai
ini bisnis loh, ini bisa mendatangkan uang loh. Hmm. Ya mohon maaf nih Bu ya. Ya. Ya mungkin bisa diluruskan Bu. Iya. Ya. Nah awalnya itu dengan niat kami tadi mau buka panti asuhan, terinspirasi juga dengan yang ada di TV ya, bisa menggratiskan makan gratis ya, kemudian itulah yang paling utama. Terus ada yang sedekah ekstrim ya, apa aja dikasih gitu ya. Ya kita nggak seperti itu, kepingin seperti itu juga. Jadi kita mau buka panti asuhan itu gratis untuk anak yatim. Nah, dengan Tafis ini, kita memang belum sanggup untuk menggratiskan. Karena prediksi kita itu nanti kalau banyak, nanti kita takut kewalahan. Yeah. Nah, tapi di samping itu kita mau menggratiskan yang niat kita tadi anak yatim, nah, menerima anak yatim, nah itu yang kita gratiskan. Jadi kita kabarkan juga ke banyak orang supaya siapa yang tahu anak yatim bisa sekolah di sini, belajar Al-Quran di sini dengan gratis. Nah, itulah mungkin ya yang pertama ini kita lakukan. Mungkin nanti suatu saat kalau ini ada juga niat kita untuk menggratiskan seluruhnya, insya Allah. Kalau menggratiskan artinya kan Buya yang nanggung semua itu. Insya Allah. Ya otomatis kan, ya mohon maaf, itu kan uang tabungan Buya yang dikeluarkan gitu. Iya. Buya nggak takut rugi, nggak takut bangkrut gitu. Ya itu tadi kita lihat banyak kisah-kisah ya, insya Allah. Itulah sumber inspirasi kita supaya kedepannya ini kita lebih taat lagi beribadah, lebih taat lagi berbagi untuk modal kita nanti di akhirat insya Allah. Jadi kita apa yang kita berikan itu semampu kita, kita jalankan. Insya Allah kita gak takut dengan apa yang sudah kita keluarkan. Dan kita yakin itu akan diganti Allah. Kalaupun tidak diganti Allah, mungkin di akhirat nanti ya. Kalau di dunia ini tidak dapat. Ya itulah yang kita kuatkan sama istri. Masya Allah. Nah. Istri mendukung. Ya, kita selalu diskusi. Kira-kira ini bisa kita jalankan. Langsung kita kalau memang sudah oke, langsung kita jalankan. Kita kuat. Insya Allah. Dukung, nggak ya. Takut Umi, wah ini uang belanjaku turun nih pasti nih. Ya. Sambil jalan kita juga banyak melaksanakan. Dari kita ada juga gabung dengan komunitas-komunitas. Di situ juga sumber inspirasi kita dengan banyaknya kawan-kawan yang mau peduli dengan orang lain. Ternyata ada kepuasan di situ, kepuasan yang sangat besar. Berbagi kepada orang dan orang itu dengan gimana ya, sangat bersyukur menerima apa yang kita berikan itu. Rasanya mereka butuh kali, dan kita yang memberikan itu merasa ada kepuasan, kepuasan tersendiri. Jadi banyak yang sudah kita lakukan dengan komunitas itu, seperti membangun rumah siap satu hari itu udah banyak juga, ada sekitar 18 rumah. Tapi semua gotong royong. Ada juga berbagi setiap, rata-rata setiap sebulan sekali udah ada. Kita berbagi ke pelosok-pelosok, baik sembako, baik berupa pakaian. Ada pakaian bekas pun juga pernah juga kita bagi-bagikan. Dan itu karena sering kita jalankan dengan orang lain, merasa sudah, wah ternyata berbagi itu indah kali gitu. Puas kita, senang kita, tidak seperti dulu di hidup dengan poya-poya. Ibaratnya poya itu dulu kan banyak, kita kan kontraktor, kemudian panglong, uang itu banyak. Jadi agak boros di belanjain sana, ya, sini, di sana sini ya. Tapi tidak, ada juga kita bersedekah tapi tidak seperti biasa aja lah.
ada kita tahu orang butuh kita kasih gitu. Nah, kalau sekarang ini kita cari-cari mana orang yang membutuhkan bantuan, nah begitu. Jadi dengan gabung dengan komunitas-komunitas itu, kita makin tersentuh, makin banyak, makin insya Allah kedepannya ini dan seterusnya kita kuatkan supaya kita terus berbagi, supaya kita terus bisa membantu. Nah seperti yang ini, kalau bisa kita mempunyai sekolah yang gratis. Masya Allah, ya. Itu cita-cita Bu ya. Tapi untuk saat ini belum bisa terwujud Bu ya? Belum ya? Ya. Insya Allah mungkin ke depan. Mungkin insya Allah ke depan. Oke, nah sekolah kita emang sudah berjalan berapa tahun sih Bu ya? Lebih kurang jalan ke 7 tahun. Sudah 7 tahun? Nah, hampir ya. Jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun. Bu ya, kenapa namanya itu Manbaul Hufaz? Iya. Iya, Manbaul Hufaz itu kita minta nama kita itu dengan ustad-ustad yang ada di tempat kita. Nah, ustad sama ustazah memberikan nama-nama yang cocok kita pilih dan sesuai dengan artinya ya. Terus ada satu dua kita pilih itu, kita bilang sama ustadz sama ustazah, inilah mungkin yang kita pilih sesuai dengan artinya, mungkin artinya kita senang dengan arti ini gitu. Manbaul Ufas, sumber air ya, sumber penghafal Quran, lebih kurang begitu. Itu dari ustadz yang memberikan nama itu. Oh, artinya ada beberapa nama yang ada beberapa nama. Tapi itulah yang Buya pilih. Iya. Masya Allah, bukan diambil dari nama anak Buya misalnya. Bukan. Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Oke, dan alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun ya kurang lebih. Ya. Mohon maaf Buya. Pertama awal bangun itu mungkin kan orang melihat Buya ini kan orang yang biasa aja gitu, bahkan keluarga juga. Tiba-tiba Buya bangun rumah tahfiz. Apakah ada cemooh, omongan, ada yang mungkin sok paten dari apa ya istilahnya kalau dari keluarga-keluarga gitu gimana? Kalau di kampung dulu ya, saya memang dulu boros mengeluarkan uang. Jadi asal ada dulu ya, zaman dulu. Kalau ada sedikit ulang tahun gitu, pesta. Lah begitu. Jadi orang kampung pun ikut. Tapi orang kampung misalkan ada acara-acara keagamaan, mereka lapor ke kita dan kita selalu memberi. Kelurahan pun kadang-kadang kita beri, ya. Jadi dengan kita buat begini, kalau untuk orang kampung mungkin ya senang aja gitu. Dan waktu kita buka itu, kita undang juga yang tertua di kampung dan ustadz-ustadz yang ada di situ, kita undang juga. Dan mereka sampai sekarang saya berhubungan baik dengan mereka di kampung ya. Tapi kalau untuk keluarga, insya Allah cemoan belum pernah saya dengar ya. Atau mungkin Bu ya, mereka apa ya, kaget dengan perubahan dari Buya, mungkin dari segi penampilan yang dulunya mungkin biasa aja, ini tiba-tiba udah berjenggot, pakai lobe, kadang pakai jubah gitu mungkin ya. Kalau itu tadi, kalau orang kampung sih biasa aja ya, karena saya juga interaksi sama orang kampung, misalnya ada kebutuhan apa-apa mereka saya penuhi dan saya ikuti acaranya. Kemudian begitu juga dengan acara misalnya di tempat kita, mereka juga kita undang. Dan waktu pembukaan itu, mereka juga kita undang, dan mereka ustadz-ustadz yang ada di sana juga ada ustadz, itu juga kita undang dan mereka menanggapi dengan positif. Positif. Ya. Terus mereka juga bila ada hal-hal mengenai informasi keagamaan dan lain-lain, mereka tidak segan-segan datang ke rumah untuk memberitahukan, untuk
meminta dukungan dan lain-lain. Dan itu sampai sekarang ya tetap welcome sama mereka. Ya. Kalau untuk keluarga, saya rasa biasa aja. Cuman mereka kadang-kadang bertanya kecil gitu. Jadi kita nampak dari raut wajahnya itu seperti bertanya tapi nggak berani bertanya. Seiring waktu, ya mungkin ada handphone bunyi bu ya, bisa dimatikan sebentar. Mohon maaf bu ya. Oke, kita lanjut lagi bu ya ngobrol kita. Kalau setahun pertama tuh mereka banyak diam, mendengarkan apa yang kita lakukan, terus melihat perkembangan kita, ada kemajuan. Di situ baru mereka bertanya, mungkin ya kalau saya lihat dari raut wajah aja ya, mereka mungkin merasa setuju, kemudian mungkin merasa wah mungkin ini ada satu jalan supaya mereka bisa lebih taat lagi mungkin ya. Karena kita juga terhadap mereka itu misalkan aturan-aturan agama mungkin ya, kita sampaikan sikit-sikit. Nah awalnya mereka diam gitu ya, meras, mungkin macam kelihatan apa ini nasihat gitu mungkin ya. Tapi lama-lama mereka terbiasa dan kita juga nggak bosan-bosan untuk memberikan masukan apa yang ada di aturan agama kita ini. Tapi setelah itu anak-anak mereka mau disekolahkan di tempat kita bu? Kalau untuk keluarga belum ada sih. Belum ya. Untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat ada. Tapi kalau untuk keluarga mungkin mereka punya rencana masing-masing. Oke. Jadi awal pertama kali dapat murid itu berapa orang bu ya? Nah itu tadi sekitar 13 lah. 13. Masya Allah. Ini kan Buya kan gak punya pengalaman nih ya di bidang tahfiz, bidang mondok. Itu mohon maaf gak kebingungan tuh Buya? Ya itu tadi masukan dari teman-teman itu. Kemudian kita banyak melihat di luar, banyak kita lihat dari sekarang kan banyak bisa dilihat dari mana-mana ya melalui internet mengenai tahfiz ya. Jadi kalau awal-awal itu teman kita ngasih ya. Nah, setelah itu baru kita kembangkan lagi. Nah disitulah mulai berkembang berikut dengan berjalan waktu banyak belajar terus. Kemudian mengenai bagaimana mempromosikannya, kita cari dan itu kita lakukan semua sampai kita kalau jalan tuh ke daerah-daerah kita singgah ke masjid, kita taruh brosur dan lain-lain. Begitulah mungkin cara kita. Masya Allah. Dan salah satu produk awal itu ini kameramen kita nih Bu ya. Salah satu sampelnya nih si Haris nih ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke Bu ya, nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi Bu ya. Kita rehat dulu Bu ya. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, karena setelah yang berikutnya kita akan lanjut kembali ngobrol bareng Bu ya Hasan Basri Lubis. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah mirsa, alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Buya Hasan Basri Lubis ya. Beliau membangun pondok Tahfizul Quran ya bersama istri dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 7 tahun dan kita kembali akan ngobrol bagaimana perjuangan beliau ya. Tadi awalnya mendapatkan kurang lebih 13 santri ya untuk menghafal di situ. Emang targetnya Bu ya santrinya itu berapa tahun sih harus hafal 30 juz? Ya. Kalau kita sebarkan ke masyarakat itu dan di brosur itu target kita 2 tahun
hafal 30 juz. Hafal ya. 30 juz. Ya. Itu santri kita itu untuk tingkatan usia berapa, Bu? Tamatan SD, tamatan SMP, dan ada juga yang sudah tamatan SMA. Oh, ada juga. Kalau yang tua nggak boleh, Bu? Ya, tamat SMA itu kita batasi 3 tahun ke atas setelah tamat. Setelah tamat. Berarti kalau kayak saya ini udah overdosis lah, nggak bisa lagi. Dan target 2 tahun tentunya kan kualitas santri-santri berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang agak lambat. Selama Buya membangun itu paling cepat biasanya berapa tahun sih, Bu? Ada santri kita itu kalau nggak salah saya 11 bulan. 11 bulan selesai? Iya, selesai. 11 bulan. 30 juz. Terus yang kedua itu ada 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Nah, tapi rata-rata? Rata-rata itu 2 tahun lebih kurang. 2 tahun. Nah, ada yang lebih juga? Ada yang 1,7, ada yang lebih juga sih. Jadi rata-rata 2 tahun juga memang. Dan itu semuanya rata-rata selesai? Selesai. 30 juz. Iya. Ya. Ada yang nggak selesai keluar? Ada juga. Jadi santri yang SMA, tingkatan SMA lah ya. Nah itu dia nggak dapat sampai 30 juz, kadang sampai 20 juz, ada yang 22 gitu lebih kurang. Nah, mereka kan harus keluar, harus melanjutkan ke jenjang yang lain. Jadi ya sampai di situ, berapa dia dapat, nah mereka sudah keluar. Oh, kendalanya karena tamat sekolah. Karena tamat sekolah. Tapi kalau karena memang nggak kerasan, ada juga, Bu, ya? Ada juga. Nah, kalau itu mungkin hampir semua pesantren itu ada. Itu ada aja ya. Jadi macam-macam. Ada yang memang anak manja, tidak bisa, sulit sikit. Ada yang memang kena bandel. Ada yang memang karena kepingin lihat dunia luar terus ya. Jadi sehingga beda-beda tipenya. Beda-beda. Kalau si Haris tipe gimana, Bu, ya? Dia itu karena sudah tamat, nah, jadi terpaksa harus keluar. Oh gitu, karena sudah selesai ya, Masya Allah. 22 juz. Masya Allah, kayaknya sudah diselesaikan di sini, Bu, ya. Muka-mukanya muka-muka Hafiz nih ya. Iya. Luar biasa. Oke, itu tadi ya macam-macam anak. Sekarang ini Bu ya santri kita udah 100-an. Itu laki-laki semua atau ada sama akhwat ya. Jadi yang ikhwannya itu lebih kurang 50-60 lah lebih kurang. Yang akhwatnya lebih kurang 40. Tapi kalau di awal dulu itu masih santri aja atau memang sudah dua-dua? Satu. Ikhwan aja. Ikhwan aja. Sampai tahun ketiga baru kita buka. Ya. Itu bangunan udah milik kita sendiri? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah ini mungkin bisa diceritakan, Bu, ini salah satu kendala juga. Kok bisa terbakar gitu loh, Bu? Iya, bangunan itu semuanya dari kayu. Ya sebelum kita buka tahfiz itu sebagai macam kafe, rumah makan gitu. Nah, karena kita panglong kayu itu semua. Kita apa kayu yang ada kita pasang ya. Jadi semua bahannya banyak dari kayu. Nah, setelah tempat itu tidak berfungsi lagi, jadi tempat masak lah, masak anak santri. Jadi dapur santri. Itu di dapur. Nah, di waktu bulan puasa itu ada mungkin koslet ya. Diperkirakan koslet dari bukas. Nah, di jam 3 itu. 3 pagi. Ya, lebih kurang. Nah. Di situ terjadi itu, kemudian yang jaga situ kan ada satu keluarga. Nah, mereka keluar, kita semua nyenyak tidur ini. Di saat 15 menit setelah itu, wah, ribut kamar kita digedor-gedor, tengok terbakar, tengok lagi kita mau siram, tak mungkin. Udah terlalu besar. Dan bahannya kayu, cepat kali. Jadi kita ikhlaskan aja. Masya Allah. Ya. Jadi habis ludes, Bu, ya? Habis ludes. Seluruh bangunan? Iya, bersih. Isi dalamnya. Seisi-isi dalamnya semua? Iya, orang udah bahannya kayu. Allah. Bisa ditaksir kerugiannya dulu, Bu, ya?
Iya, mungkin 100-200 lah mungkin. 200-an juta. Ya. Ada korban ketika itu, Bu, ya? Hampir, nggak ada. Alhamdulillah. Jadi ya, hampir ada gitu. Mm-hmm. Di saat besar-besar mereka masih mengambil kereta, ada kereta di dalam. Mm-hmm. Masih ngambil itu, itulah. Di saat ngambil itu ada yang jatuh. Kayu udah runtuh. Nah, setelah itu udah besar kali lagi. Makin parah. Tapi nggak tertimpa? Nggak tertimpa. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan setelah kejadian itu, apa yang Buya pikirkan? Apakah, waduh, rugi nih aku? Atau? Nggak ada. Kami sama istri itu nggak tahu ya. Biasa aja. Mungkin karena sibuk juga. Mm-mm. Sibuk, banyak yang datang. Ya. Ngasih bantuan. Yang dari pemerintah juga banyak. Mm-mm. Jadi, ya kita dengan lihatnya begitu, alhamdulillah ada yang bantu. Mungkin ini jalan lain yang direncanakan Allah. Mm-mm. Kita ikhlas. Tak ada sedikit pun insya Allah kita merasa merasa rugi gitu ya. Mm-hmm. Walaupun Allah, secara pandangan pasti rugi. Iya, gitu. iya. Karena adanya banyaknya bantuan itu. Mm-hmm. Iya, banyak kali yang ngasih bantuan ya. Jadi mungkin ini tinggal merubah aja. Mm-hmm. Dari bentuk yang dulu. Mungkin bisa berubah bentuk yang lain gitu. Dan yang lebih bagus. Dan sekarang lebih bagus menurut Insya Allah ya? Lebih bagus. Insya Allah. Jadi memang itu pun terbangun semua rata-rata bantuan dari orang. Masya Allah, memang itu jalannya, Bu ya. Masya Allah. Oke, Bu ya. Salah satu kendala ketika Bu ya membangun rumah tafis atau ketika berjalan, menurut Bu ya apa sih? Kalau saya pernah curhat sama istri itu nggak sanggup, pernah lah ya, merasa nggak sanggup ya ngomong. Anak-anak kita ini kan macam-macam sifatnya. Ya. Ada yang bandel, ada yang kita nasihati pun nggak bisa juga. Ada yang dinasihati mau tapi di belakang berbuat. Nah begitu, macam-macam. Terus kita harus menjadwal, kita harus mengkontrol semua anak-anak. Kita semua pasang CCTV, ada 16 titik. Jadi saya lihat di TV itu hal-hal yang anak-anak lakukan ada yang aneh gitu ya. Mm-hmm. Kita nasihati, terus kita hukum, ada yang dihukum ya. Lama-lama kayaknya gak sanggup lah. Pernah saya curhat sama istri. Mm-hmm. Ya, kemudian istri menguatkan. Inilah ladang amal kita. Semua yang hidup di dunia ini gak mungkin enak-enak semua, ya. Hmm. Apa yang kita, yang ada kendala, kita selesaikan semampu kita sambil kita berdoa sama Allah. Dan ini kebaikan. Sayang kalau kita gak jalankan, menguat-nguatkan hati saya istri ya. Hmm. Jadi ya juga saya pikir, ya udah. Banyak nasihat-nasihat lain yang istri sampaikan, kemudian dari orang lain juga ya. Mm-hmm. Nah, itu yang menguatkan saya. Kadang kita harus bangun tengah malam. Kita kan tahajud wajib, kita buat jadikan wajib ya. Mm-hmm. Jadi jam 3 itu harus bangun. Aduh, kalau dulu saya tidurnya bangkong. Subuh pun kadang-kadang agak lewat gitu ya. Mm-hmm. Nah ini jam 3 kita harus bangun. Mm-hmm. Sampai sanggup gak ya? Ternyata insya Allah nih, Masya Allah, semoga Allah berikan terus kekuatan sama saya, sama keluarga saya. Mm-hmm. Untuk bisa menjalankan ini, istiqomah di jalan Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Segala kendala harus tetap dihadapi, Bu ya, ya. Masya Allah. Bu ya, adakah cita-cita ini di usia yang sekarang Bu ya sudah banyak santrinya, apakah masih ada cita-cita yang belum terwujud nih, Bu ya? Yang sekarang ini kami pingin membangun sekolah. Mm-mm. Islam terpadu ya. Jadi di samping ada tahfiz,
ada juga tempat lain yang sekolah Islam. Mungkin SD, SD IT, SMP IT dan sejenisnya. Sehingga maksud kami anak-anak tahfiz ini nanti sekolah ke situ formalnya. Berharap begitu. Itu yang sedang kami inginkan dan selalu berdoa sama Allah, semoga Allah kabulkan rencana kami. Insya Allah kami kepingin kali juga kalau bisa dari hasil bisa kita gratiskan. Pengen kali. Itu dari dulu kami kepingin. Yang ini saya lihat-lihat ada kisah-kisah itu kita merasa terajak gitu ya, untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Mudah-mudahan Allah wujudkan insyaallah. Amin, amin, semoga dimudahkan oleh Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi di antara santri ada juga yang gratis, Bu ya? Khususnya anak yatim. Anak-anak yatim ya. Dan duafa juga ada. Ada juga. Duafa juga sebagian ada yang gratis. Ada yang gratis ya, masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Bu ya. Mungkin Bu ya, terakhir kira-kira ada nggak nih yang ingin disampaikan buat motivasi, buat mungkin ada teman-teman kita yang menyaksikan, ya beliau mungkin katakanlah ada modal, yaitu mungkin harta dan lain sebagainya, tapi mungkin takut untuk membangun hal seperti rumah tahfiz dan lain sebagainya nih, Bu ya. Iya. Saya mengajak teman-teman maupun orang lain yang mendengarkan ini, berbuatlah banyak kebaikan. Seperti yang saya lakukan ini salah satu bentuk kebaikan modal kita nanti di akhirat. Banyak hal-hal lain yang bisa kita buat. Kita bisa lihat dari kisah-kisah orang lain. Tapi yang jelas umur kita bertambah, untuk teman-teman khususnya ya, umur kita bertambah, hanya amal ibadah kita yang kita banggakan nanti, yang menjadi penolong kita. Jadi perbanyaklah amal ibadah kita di dunia ini, khususnya kita yang mempunyai modal, dengan cara-cara membantu orang lain. Kalau bisa dengan gratis. Masya Allah. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya ingat. Oke, terima kasih Bu ya, udah meluangkan waktunya datang ke studio kita yang sederhana ini Bu ya. Terima kasih telah berbagi kisah kepada seluruh pemirsa Salam TV. Dan mungkin di kesempatan kali ini kita cukupkan sampai sini Bu ya. Ya. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan semoga apa yang kita saksikan tadi ya menjadi modal bagi kita, motivasi bagi kita bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah sementara. Ya mungkin uang yang kita miliki ya bisa diambil kapan saja, tapi simpanan yang paling kekal itu adalah simpanan yang kita simpan di akhirat nanti, masya Allah. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.